Preschool A, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hebat. Satu kali lagi ya. Hai anak-anak Preschool A, apa kabarnya kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya semangat. Hari ini kita mau belajar lagi tentang kesetiaan. Nah, di pendidikan agama Kristen kita hari ini, kita mau mendengar cerita lagi tentang seseorang yang setia. Mau tahu? Sama seperti siapa sih setia? Betul, seperti Daniel yang setia berdoa walaupun tidak boleh berdoa. Wah, betul juga, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang walaupun harus dicemplungin ke bara api, dia tetap mau berdoa sama Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang tiga orang hamba. Hambanya ini dikasih talenta sama tuannya. Nah, kita lihat ya. Perumpamaan talenta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil tiga hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, begitu ceritanya. Sekarang kita mau lakukan aktivitas sama-sama yuk. Kita siapkan lembar kerja dan krayonnya. Ibu Agnes akan jelaskan caranya. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan worksheet hari ini. Sudah disiapkan lembar kerja dan krayonnya? Mari kita lakukan. Di lembar kerja kalian
ada 3 orang. 1, 2, 3. Mereka adalah hamba-hamba yang diberi talenta oleh tuannya. Yang satu orang diberi berapa talenta ini? 1, hebat. Yang satu orang lagi? Betul, 2. Nah, yang satu lagi? 5. Hebat sekali anak-anak. Nah, hari ini kita menggambar jumlah talenta yang diberikan kepada setiap hambanya. Nah, misalnya untuk yang ini angka berapa ya? 1. Kita bisa buka krayon kita. Angka 1 berarti kita gambar berapa talenta ya? 2. No, kita gambar 1. Talentanya digambar seperti koin saja, bulat. Nah, kalau untuk hamba yang ini, ada berapa ya talentanya? Betul sekali, ada 2. Berarti ada berapa talenta yang harus kita gambar? 2, betul sekali. Nah, kalian bisa gambar talentanya di sini. Bagaimana dengan yang ini? Ada berapa? Nah, Ibu Agnes mau lihat anak-anak menggambar ya. Ibu Agnes juga mengerjakan. Nanti hasilnya Ibu Agnes mau lihat. Yuk kita kerjakan sama-sama. Hebat Preschool A. Semuanya sudah menggambarkan talentanya dengan benar. Ada yang 1, 2, dan 5. Sekarang Ibu Agnes mau tanya, siapa yang mau setia seperti hamba yang diberi 5 talenta? Ibu Agnes lihat ada tangan-tangan yang terangkat. Siapa yang mau seperti hamba yang diberi 1 talenta? No, ya. Kita mau belajar seperti hamba yang diberi 2 talenta atau 5 talenta. Kita harus belajar setia seperti mereka, juga seperti tokoh-tokoh Alkitab yang sebelumnya sudah kita dengar, seperti Daniel, seperti Abraham, seperti Ibu Hana, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, mereka semua setia. Nah, setia artinya melakukan secara terus-menerus. Oke anak-anak, yuk kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita. Di Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Oke. Pendidikan agama Kristen hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya anak-anak untuk makan siang. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Jangan lupa juga harus dihabiskan makanannya dan dibereskan setelahnya. Dadah! Sampai ketemu besok!